Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kembali dengan channel Baraya Stroker yang selalu memberikan tip dan motivasi yang bermanfaat. Pada video kali ini, saya akan memberi tema Tidak Ada Hasil Tanpa Usaha. Pernah merasa dunia tidak adil karena usaha yang kita upayakan sepertinya sia-sia? Wajar saja jika kecewa. Hal yang manusiawi jika merasa tidak dihargai. Siapa yang tidak kesal dan kecewa jika apa yang diusahakan ternyata sia-sia? Usaha sudah dimaksimalkan, ternyata semua tidak berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan ternyata sia-sia. Well, sebelum mengupat dan marah dengan keadaan, cobalah untuk bersikap tenang dan tidak perlu terbawa emosi. Coba lihat semuanya dengan cara yang berbeda. Menahan emosi dalam keadaan seperti itu memang tidak mudah. Tapi tidak ada salahnya, bukan? Jika berusaha, hidup bukan seperti negeri dongeng. Tidak semuanya harapan berakhir dengan baik-baik saja. Beberapa hal pada akhirnya juga akan membuat terjatuh dan merasa dunia tidak adil. Tapi tahukah, jika ada kalanya perlu jatuh? Terkadang perlu jatuh lalu bangkit, dan untuk terjatuh kembali, jangan menyerah. Saat kalah, bukan saatnya mengutuk diri sebagai seseorang yang gagal. Belajarlah untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan sehingga kedepannya lebih baik kembali. Setiap pilihan selalu memiliki resiko. Tidak perlu menganggap bahwa pilihan salah. Bersikaplah asertif. Tidak perlu memaksakan diri untuk menganggap semua usaha berhasil. Tidak ada yang salah dengan sebuah kegagalan. Nikmati saja prosesnya. Jangan selalu memaksakan kehendak. Ada kalanya perlu mencoba untuk menerima. Tidak selamanya hal buruk berakhir dengan tidak menyenangkan. Bisa jadi semua adalah awal dari kebahagiaan. Tetap ingat, jika terjatuh sekali, itu artinya perlu bangkit yang kedua kalinya. Demikian saya sampaikan tentang tidak ada hasil tanpa usaha. Berikut kita simak video tayangan video yang akan diperagakan oleh motivator kita. Beliau adalah Tesri. Beliau tetap fokus berusaha untuk mencapai kepulihan tanpa memikirkan hasil. Beliau terus berusaha. Mudah-mudahan apa yang beliau idam-idamkan, yaitu hasil pulih, bisa terwujud. Mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Gak ada usaha yang sia-sia. Kalaupun kita usaha terus hasilnya belum kelihatan, itu artinya bukan gagal. Apalagi disebut usaha Anda sia-sia. Ingat, gak ada usaha yang sia-sia. Kalau kita sudah berjuang keras, terus hasilnya belum kelihatan, sementara itu Anda lagi menanam pohon energi positif
buat masa depan Anda. Toh saat waktunya pohonnya berbuah, Anda sendiri yang menikmati kesuksesannya. Bahkan kita juga sering menemukannya saat kita tanya orang yang sukses besar, apa sih aksi pemicunya? Apa sih rahasianya? Oh, gitu doang. Saya juga bisa. Sayangnya, kita cuma lihat rahasianya saja dan gak bisa lihat pohon energinya yang dia tanam dan dia lewati. Demikian video yang bisa kami sampaikan tentang tidak ada hasil tanpa usaha. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan motivasi buat sahabat-sahabat stroker lainnya untuk tetap berusaha mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih telah menonton dan dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami senantiasa semangat memberikan tip dan motivasi yang bermanfaat. Subscribe Anda adalah doa terbaik buat kami. Semoga selalu sehat, diberikan kemuliaan, kebahagiaan, harta barokah, rezeki melimpah, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.